Egy Maulana Fikri kembali dipercaya oleh pelatih tim Legia Gdansk untuk tampil melanjutkan kompetisi Ekstraklasa Polandia. Meskipun harus selalu turun sebagai pemain pengganti, namun Egy selalu bisa tampil cukup baik. Dan baru-baru ini, Egy Maulana juga diturunkan saat Legia Gdansk menjamu lawannya Pogoń Szczecin. Masuk pada menit ke-62, Egy beberapa kali bisa mendapat poin pertahanan tim lawannya tersebut. Bahkan pergerakan cantiknya pelatih lawan pun sampai seperti terlihat emosi buat permainan pemain asal kota Medan ini. Pergerakan cantik Egy pun harus terpaksa dihentikan secara paksa oleh bek lawan. Khusus untuk Egy Maulana Fikri, musim ini ia mendapatkan menit bermain yang lebih banyak di tim senior Legia Gdansk dibandingkan musim-musim terdahulu. Tercatat, pada 2018-2019 ianya turun selama 10 menit dalam 2 laga. Musim berikutnya, Egy tampil sekali, lawan Wisla Krakow selama 46 menit. Dan semoga dengan seringnya Egy dimasukkan di pertandingan kompetisi di Polandia akan membuat skill serta kemampuannya berkembang lebih pesat lagi. Informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.